Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Nah, ini adalah kronologis yang kalian tanyakan, terus tiba-tiba banyak yang bertanya, cie sekarang akur sama Bilar, temenan, ada yang bilang malah orang ketiga. Oke, nah saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan karena kalian banyak yang menanyakan behind the scene-nya ini seperti apa. Tapi pada dasarnya saya akan ceritakan dari awal bagaimana saya mendapatkan pekerjaan ini hingga akhirnya ya buat pertama kalinya saya ketemu dengan Rizky Bilar, bagaimana reaksinya, dan ini adalah video tentang semuanya itu tanpa ada cut dan semuanya. Nonton, sebelumnya silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya jika kalian menyukai konten seperti ini. Yang pertama ingin saya ceritakan, jadi saya ditelepon oleh SCTV itu sekitar 10 hari sebelum acara. Dan waktu ditelepon saya diminta untuk, Mas Darko bisa nggak bikin satu pertunjukan yang keren, menegangkan tapi romantis. Terus kemudian saya tanya, romantisnya seperti apa? Ya yang romantis deh, karena mereka nggak mau ngasih tahu ini untuk siapa. Nah, kalau nggak ngasih tahu kepada orang lain ya fine, tapi nggak ngasih tahu ke peramal itu kan agak jangan bisa tahu tuh seperti apa. Nah, akhirnya setelah melakukan penerawangan dengan telepon sana sini nanya ini siapa sih dan sebagainya. Oh, ternyata Rizky Bilar yang akan menjadi lawan main saya di pertunjukan ini nanti. Nah, mendengar nama tersebut langsung yang pertama kali saya pikirkan adalah okay, saya nggak akan mungkin meramal karena kalau meramal nanti ya udah meramal selesai, nggak ada serunya lagi. Apa yang akan kira-kira menarik? Nah, yang akan menarik adalah bagaimana ini yang saya presentasikan ke teman-teman kreatif di SCTV adalah bagaimana kalau ternyata saya itu meramal dengan cara yang berbeda. Meramal dengan cara yang berbeda adalah memberikan satu pertunjukan yang isinya itu adalah perjalanan ramalan saya tentang hubungan Rizky Bilar dan Lesti. Orang kreatif bingung nih, maksudnya gimana Mas Darko? Jadi gini, saya ceritakan bahwa hubungan Rizky Bilar dan Lesti ini kan nggak mulus gitu loh, selalu disertai dengan banyaknya pertanyaan dari orang, pastian yang harus seperti apa, dan saya mengumpamakan ini sebagai sebuah rintangan, sebagai sebuah hal yang harus dilalui, dan ini benar-benar amat sangat membumi atau sesuai dengan banyak pengalaman orang, karena orang-orang pun dalam hubungan mereka seperti itu. Ayo coba ngaku, pasti begitu kan kalian? Dalam hubungan tuh nggak ada ceritanya langsung terus tiba-tiba ketemu, pacaran, besoknya nikah. Ya mungkin kalau dulu ada, tapi ya tetap hubungan orang-orang ini kan nggak akan mungkin lancar kan? Nah, Rizky Bilar dan Lesti ini tuh benar-benar menggambarkan banyak sekali hubungan di luar sana. Bagaimana dua orang dari dunia yang berbeda terus kemudian bersama. Mungkin karena itu mereka ini banyak disukai dan menimbulkan banyak simpati dari penonton-penonton dan fans ya, si para Leslar kalian ini. Setelah saya menjelaskan tentang itu tadi, akhirnya mereka bilang, okay, kalau gitu, apa yang mau dilakukan? Saya kemarin pernah melakukan ini di Indosiar bersama dengan komedian Rispo, Ananta Rispo, tapi saya nggak yakin Rizky Bilar akan mau. Yang SCTV pun bingung lah, kalau nggak mau gimana dong Mas? Okay, gini aja deh, saya akan coba untuk merasakan ini seperti apa auranya. Saat nanti GR dia mau menerima permainan ini, kita akan lanjut. Kalau ternyata dia nggak mau, saya siapkan satu backup pertunjukan yang lain. Nah, anggap aja saya nggak akan cerita ya backupnya apa, karena setelah kemarin dilihat juga, Mas ini mainin lagi deh di next episode Karnaval SCTV. Singkat cerita, semuanya berjalan, sampailah di hari H. Dan Rizky Bilar have no idea akan apa yang akan dilakukan. Saat pertama kali datang, saya set up semuanya, karena saya bilang mendingan kita set up, karena kalau udah di set up, Rizky Bilar pasti nggak enak buat bilang nggak mau atau nggak jadi. Seperti ramalan saya, setelah itu tadi di set up semuanya, kita menunggu. Satu jam kemudian dia datang, dan pas datang, ya Rizky Bilar adalah orang yang profesional. Dia datang, menyapa saya, ngobrol, kenalan secara langsung karena ya memang resminya adalah saat itu. Terus kemudian saya ngomong, bro, kita akan melakukan sesuatu, dan ini jujur berbahaya. Berbahaya dalam artian saya menggunakan barang-barang yang memang berbahaya. Bukan barang-barang yang terlihat berbahaya tapi nggak berbahaya. Paku yang ada di situ,
kawat berduri yang ada di situ, dan terus ada jebakan tikus, itu real semuanya. Dan saya berani bersumpah demi Allah, itu benar-benar real. Nggak ada yang disetting. Jadi benar-benar itu kalau kena kaki, nancep. Kena kaki, luka. Kena kaki, bengkak atau patah tulang jari. Nggak ada yang settingan. Alatnya beneran semuanya real di situ. Nah, saya bilang, kalau nanti saya nggak akan meramal kamu, tapi saya akan menghipnotis kamu. Mukanya langsung pucat pasi. Di tengah panggung, dikelilingi kru, saya bisa lihat sih, dia ini sebenarnya nggak enak mau bilang enggak. Tapi karena dia profesional, oke deh Mas Den, gimana dulu nih? Nah, akhirnya saya jelasin. Nanti akan ada 3 efek atau 3 ending sulap yang akan terjadi. Yang pertama, kita akan melakukan sesuatu yang ringan. Kamu menebak di mana letak uang logam yang akan saya sembunyikan. Nah, yang kedua ini yang berbahaya. Yang kedua, kamu akan berjalan di atas satu platform yang kalau kamu kehilangan keseimbangan akan jatuh, salah melangkah akan jatuh, bahkan salah menggerakkan kaki akan terluka. Overall sih sebenarnya ini ya bahaya-bahaya, tapi nggak akan ceritanya nancep banget. Karena begitu ketusuk, pasti otomatis kaki kita akan keangkat. Tapi ada kalanya orang takut, dia nginjek kenceng, ya akan tembus. Nah, yang ketiga adalah menemukan puzzle. Satu keping saja di antara ratusan puzzle yang hampir 1000 untuk mencocokkan dengan pasangan yang lainnya. Setelah ngobrol selama 10 menit, saya bujuk dan sebagainya. Nah, yang pertama dia nggak masalah. Yang terakhir dia nggak masalah. Yang kedua ini. Terus saya bilang, sebenarnya ini adalah sebuah ilustrasi tentang perjalanan cintamu bersama Lesti. Dan kalau kamu melakukan ini, seharusnya ini akan jadi satu pembuktian bahwa kamu akan benar-benar melakukan apapun untuk pasangan. Ya memang dengan ilustrasi seperti itu membuat dia berani. Dia terus kemudian mengiyakan. Dan saya lihat dari sorot matanya kalau dia ingin mencoba walaupun ada ketakutan. Dan akhirnya kita melakukan gladi resik. Nah, di gladi resik ini jujur saya katakan dia hampir jatuh dan hampir terluka. Jadi kalau ternyata kalian nonton, dia kaget, sebenarnya dia nggak pure kaget. Karena sebelumnya kita sudah melakukan gladi resik. Tapi tetap ini adalah sesuatu yang berbahaya. Dan sekali lagi, jika kalian menonton tayangan ini, saya sarankan kalian tidak melakukan dimanapun, kapanpun, dengan alasan apapun. Dalam gladi resik itu, dia berjalan, ditutup matanya, dan dia benar-benar mendengarkan sugesti dari saya. Nah, kalau kalian pengen tahu rahasianya apa, adalah setiap kali dia mau menginjakkan kaki, saya selalu menggenggam tangannya lebih erat. Itu memberikan signal bahwa dia melangkah di tempat yang berbahaya. Tetapi saya nggak bisa ngasih tahu dia harus melangkah kemana. Dan dia harus benar-benar menentukan langkahnya ini tepat atau kakinya akan terluka. Dan seperti itulah perjalanan tentang cinta si Rizky Billar terhadap Lesti ini tadi. Jadi mulai pertama dengan dibuat tenang, dibuat dia bisa menentukan langkah kanan atau kiri, maju sejauh apa, mengikuti instingnya, dengan dimulai dengan menebak uang logam yang ada di tangan. Caranya sederhana kok. Misalkan kalau saya ada uang logam, saya ajarin caranya. Sebenarnya caranya mudah. Kalau kalian menganggap kalau misalkan ini saya taruh di salah satu tangan, ya lihat. Coba tebak kira-kira di tangan yang mana. Nanti yang menebak benar komen ya, dan di like komennya. Oke, 1, 2, 3. Kiri atau kanan? Yang menebak kiri, mohon maaf, salah, ya di sebelah kanan. Caranya sebenarnya mudah untuk mengetahui hal seperti ini. Tetapi dengan feeling yang diperkuat, kita akan lebih mengetahui tangan yang menggenggam. Jadi somehow atau dengan satu penjelasan dan yang lain, tangan yang memegang ini akan lebih tense. Dan Rizky Billar dalam keadaan terhipnotis, dia bisa mengetahui itu. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, makanya saya langsung berani ke tahap berikutnya. Bahkan pas dia melepas sepatu pun tampak dia memang amat sangat ragu-ragu. Saya akan tunjukkan videonya. Kalian sebenarnya bisa menonton langsung di kanal Surya Citra Televisi. Judulnya adalah Keren. Ini energi positif dari kekuatan cinta Rizky Billar untuk Lesti / Karnaval SCTV Bandung. Diunggah pada ini satu hari yang lalu, berarti tanggal 29 ya, 29 November 2020. Dan saya akan play, tapi nggak akan penuh karena nanti
di take down takutnya, karena ini bukan konten saya. Nah, di awal alat bantu sama sekali. Rizky Billar mengenakan satu alat bantu untuk memberitahu dia harus acaranya berapa menit dan sebagainya. Ini dilepaskan dulu. Sekarang kita akan lakukan berdiri dulu. Dibawa jalan ke belakang dan dia akan jalan mengikuti platform. Untuk siapapun yang di rumah menyaksikan ini, jangan meniru adegan ini dimanapun, kapanpun, dengan alasan apapun. Ini adalah momen yang terpenting yang pengen saya tunjukin tadi. Dengerin baik-baik. Aduh. Naik lagi. Pelan-pelan ya. Mas Den, naik lagi. Saya belum nikah, Mas. Dia ngomong, Mas Den, saya belum nikah, Mas. Pelan ya. Emang nikah tahun depan kan nanti? Saya bilang, emang nikah tahun depan kan nanti? Dan dia jawab. Ya, oke. Naik lagi. Ya, doain aja, Mas. Jadi ada konfirmasi kalau memang dia akan nikah tahun depan. Ini yang pengen saya sampaikan, makanya tadi saya keraskan khusus agar sekali lagi kalian dengar ini. Jadi terlihat memang pakunya di sini memang paku yang real, bukan paku-pakuan atau yang kalau kalian lihat di toko coklat itu dicetak dan sebagainya. Ini jenis paku yang memang dimakan oleh Mas Limbat juga. Jadi lihat di situ semuanya, dan bila benar-benar ditutup matanya agar dia bisa fokus konsentrasi. Oke. Nah, terus kemudian ada yang bilang, itu bisa lihat dari bawah. Kalian coba deh, coba ditutup seperti itu. Benar nggak bisa lihat? Kalaupun bisa lihat, keseimbangan harus dijaga. Lihat pun itu, pasti akan kepalanya gini kalau mau lihat. Kalau memang ternyata dia mengintip dari bawah. Believe me, trust me, saya sudah coba. There is no way dia akan bisa lihat. Nah, dia jalan seperti itu dan saya minta dia untuk tenang. Dan saat mau menginjakan kakinya, dia benar-benar memang ragu-ragu karena apa? Hobinya main bola. Ketancep, nggak main bola. Kalau ketancep sampai ke saraf, cacat. Jadi kalian bayangkan, bila dengan nama besarnya bisa menolak untuk tidak melakukan ini. Dia bisa dengan mudah, aduh Mas Den, nggak deh, sulap yang lain aja. Dia bisa bilang ke SCTV untuk enggak, udah pokoknya enggak. Gue mendingan suruh nyanyi atau apa. Tapi kemauannya dia ini yang membuat saya juga kagum. Kok berani-beraninya nekat demi Lesti? Emang sepantas itu untuk diperjuangkan? Dalam hati saya seperti itu. Nah, tapi inilah Rizky Billar. Dan saat dia melakukan itu dengan penuh percaya diri, saya merasakan kok pas tangan dipegang pun itu dia menggenggamnya erat dan gak ada keraguan. Kalau orang biasanya kan tangannya berkeringat, gemeter dan sebagainya. Ini sumpah demi Tuhan, gak ada hal itu tadi. Dan dia melangkah dengan percaya diri. Oke, saya akan cepetin di sini. Ini masih melangkah seperti itu. Nah, di titik ini sebenarnya dia hampir kehilangan keseimbangan. Tapi untungnya kita sudah melakukan GR sebelumnya, sehingga hal tersebut bisa dihindari. Nah, dia jalan di situ. Dan lihat pas dia di sini. Kita saya tunjukkan ini. Nah, dia hampir melangkah ke depan. Dia lupa kalau ini harus berbelok ke kiri. Nah, hampir jatuh. Coba dirapetin kakinya, rapat-rapat. Oke. Nah, ini arahnya sekarang ke kiri. Saya harus kasih tahu. Karena ini benar-benar berbahaya buat dia. Nah. Semua orang berteriak. Aduh. Perlahan. Oke, jangan tiru adegan ini. Saya berpikir kok mau-maunya, karena saya ngerasa dia ini kayaknya karena Lesti nggak ada di situ, dia pengen menunjukkan ini adalah kesungguhan dia untuk mendapatkan apapun yang diinginkan dari pujaan hatinya ini tadi. Kita lihat lagi, dia melangkah di sini. Terus. Perlahan banget, hati-hati banget, perlahan banget. Kanan ya. Iya, kanan dulu. Awas. Ya, oke. Nah, dan yang paling susah adalah dia harus berhenti di satu titik di mana dia harus mengambil satu dari ratusan puzzle yang ada di atas kepalanya. Ambil beberapa. Nah, jadi dia mengambil di sini dengan tangan kanannya. Tangannya dari kosong ya itu ya. Jadi kalau ada orang bertanya-tanya, oh dia udah siapin atau apa? Dia mengambil beberapa. Terus kemudian dia mengambil satu dari situ. Sisanya diberikan ke Vero Walandau. Terus kemudian yang tadi diambil.
karena memang cuma satu di situ. Nah, dan dia pegang dan tidak dilepaskan lagi. Ini adalah sesuatu yang menjadi demonstrasi. Di saat kita sedang tertekan dan sedang diambang bahaya, kadang sesuatu yang fokus itu akan datang dan membuat kita bisa menyelesaikan hal itu tadi. Jadi kemungkinannya cuma dua. Kita akan panik atau kita akan fokus dan menambah kekuatan itu tadi. Terus dia berjalan. Nah, dia terus jalan. Dia hampir jatuh juga. Dan nanti di endingnya, dia akan harus lompat. Dia melangkah terus dan menuju di ending. Ini hampir kena. Nah, dia hampir jatuh. Lihat baik-baik. Nah, hampir terkena. Dan dia hampir jatuh juga ini. Jadi kalau dilihat setelah ini, nanti dia hampir jatuh karena hampir step out keluar dari si platform itu tadi. Lihat, kalian bisa langsung nonton di video.com. Dia harus belok untuk melompat hanya di satu tempat atau dia nanti akan kena jebakan tikus. Jadi lihat di sini, saya sudah nggak megang lagi dan di bawahnya ada sekitar 20 jebakan tikus. Kalau dia lompat kejauhan, kena. Lompat ke kiri, terlalu ke kiri kena, ke kanan kena, dia harus cuman satu tempat saja. Tempat berdirinya mungkin sekitar 30 kali 30 kali 30. Lihat nekatnya. Dia mengukur dengan tepat dan jatuh. Nah, saya coba tunjukkan dan memang nggak ada yang bohongan. Semuanya bisa mencepret. Nah, dia sekarang harus mencoba untuk mencocokkan kepingan puzzle-nya tadi tepat atau tidak. Dan dia harus membawa ini ke satu frame di mana hanya satu yang hilang. Vero yang sudah mengambil yang tadi diambil Rizky Bilar, dicoba satu persatu dan nggak ada yang cocok. Karena memang semuanya berbeda-beda. Nah, artinya, apa yang dipegang Rizky Bilar, ada kemungkinan besar cocok. Nah, kita akan langsung lihat setelah ini. Dia sebenarnya ragu-ragu di sini. Nanti kalau salah gimana? Kalau salah terus ternyata orang judge dia nggak bisa menemukan gimana? Dia sempat bingung, diputar, kemudian dipasangkan. Ternyata tepat dan semua orang langsung tahu, oh ini ternyata adalah gambar mata. Saat diturunkan memang ini adalah foto di saat mereka pertama kali berjumpa. Ini adalah pertemuan mereka dan di sini pun mereka akhirnya bersama. Dan luar biasa adalah bagaimana Bilar mau melakukan ini untuk Lesti. Jadi kalau kita lihat nanti reaksinya di sini. Nah, ini yang terjadi dan tidak ada rekayasa di sini. Ini memang benar-benar keberaniannya, kenekatannya untuk memperjuangkan itu. Dan memang akhirnya di situ juga, ya kalau saya bilang tahun depan akan nikah, karena pas dia ngomong aku belum nikah nih, itu sepertinya kayak melemparkan sebuah pernyataan untuk terus kemudian saya bilang kan jadi tahun depan. Dan dia saat itu sebenarnya karena ditutup nggak akan bisa merasakan, tapi saya rasakan tangannya kayak mencengkeram erat, kayak pengen bilang udah mas jangan dibongkar dulu, seperti itu. Jadi kalau saya bilang kayaknya memang benar sih tahun depan ini akan ada pernikahan yang besar yang memang kita semua nantikan. Jadi ini semua behind the scene ya, ini semua yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau kalian ada yang menganggap saya membahayakan Bilar, enggak, karena sebenarnya saya punya pertunjukan atau satu permainan yang lain untuk sebagai cadangan dan enggak ada sama sekali paksaan di sini. Semuanya adalah karena kenekatan dia, keinginannya untuk memperjuangkan ini semua, dan saya pikir kita harus apresiasi dan memang seperti itulah semua orang yang ingin memperjuangkan cintanya harus menghadapi cobaan dan rintangan dan apapun yang akan nanti dihadapi. Silakan tonton ini di video.com, Karnaval SCTV,
tanggal 28 November kemarin kalau nggak salah tayang. Dan silahkan kalian semua komen di sini kira-kira memang seperti apa dan apakah memang mereka berdua akan harus melangsungkan pernikahan tahun depan atau tidak. Doanya juga silahkan dituliskan. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian semua nggak terus salah paham bahwa saya nggak menyukai hubungan mereka atau apa. Dan kalau tetap masih ada yang ngeyel nanya kenapa Denny Darko ramalannya berubah-ubah dan sebagainya, coba deh kalian nyalain GPS. Kalian jalan di situ, arahnya itu akan tetap sama, tetapi menuju ke tempatnya pasti akan ada vision yang berbeda-beda. Dan setelah saya ketemu sama orang, ya sekali lagi saya bilang, sepertinya tahun depan kita memang akan menantikan pernikahan yang besar itu. Semoga kali ini saya benar lagi, dan semoga ini akan menjadi satu pertanda baik untuk kita semua, terutama kalian semua yang lagi jomblo. Kalau idola kalian sudah nikah, kalian nunggu apa lagi? Terima kasih sudah nonton video ini. Silakan klik like, share, dan kalau kalian suka silakan subscribe. Saya Denny Darko, terima kasih dan bye.